Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, dengan mewabahnya virus corona yang penyebarannya begitu sangat cepat di dunia, lebih dari ratusan negara sudah terinfeksi virus corona. Di Indonesia yang tercinta pun sudah mulai menyebar dengan cukup cepat dan sudah ratusan orang yang dinyatakan positif terkena virus corona. Virus corona, seorang muslim perlukah gelisah? Sahabat-sahabat semuanya, sebagai orang yang beriman, di dalam menghadapi suatu musibah yang bentuknya bisa saja wabah atau mara bahaya lainnya, sikap yang perlu dikedepankan yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa semua ini terjadi atas kehendak, izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita yakin sepenuhnya bahwa semuanya terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah, maka hanya kita menyadarkan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengambil ikhtiar dan asbab berupa langkah-langkah pencegahan, baik yang dianjurkan secara medis maupun yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar-ikhtiar ini perlu kita jalankan secara optimal. Di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi suatu wabah atau virus, maka yang pertama mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap pagi. Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihr. Siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya, baik itu racun maupun sihir. Yang kedua adalah tidak masuk ke daerah yang terjangkit virus, dan juga penduduk daerah yang terjangkit virus tidak keluar dari daerahnya. Idza sami'tumut ta'un fala tadkhulu fiha. Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhulu fiha. Jika engkau mendengar suatu wabah terjadi di suatu negeri, jangan engkau memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Dan jika wabah melanda suatu daerah, suatu negeri, dan kamu ada di dalamnya, maka jangan sekali-kali keluar dari daerah atau wilayah tersebut. Sahabat-sahabat semuanya, yang ketiga adalah memperkuat diri dengan zikir dan doa-doa yang dianjurkan. Kita meyakini semuanya ini terjadi atas kehendak Allah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah yang maha berkuasa. Di antara wirid, zikir, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali dibaca pagi dan petang. Kemudian lengkapi
dengan membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan memperbanyak doa untuk memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika uhtala min tahti. Yang terakhir, sahabat sekalian rahimakumullah, agar kita terhindar dari bala musibah adalah dengan memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menganjurkan bahwa as-sadaqatu la taruddul bala illa sadaqah. Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali sedekah. Sedekah menolak bala dan memperpanjang umur. Sedekah tidak ada yang bisa mendahului. Bala musibah tidak bisa mendahului sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian bersedekah. Karena sesungguhnya musibah atau bala tidak bisa mendahului sedekah. Dengan sedekah, insya Allah kita mendapatkan keutamaan terhindar dari bala, musibah, wabah, termasuk virus corona. Mudah-mudahan dengan 4 hal tersebut, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri dengan zikir, wirid, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, melakukan langkah-langkah pencegahan yang optimal. Dan yang keempat, dibarengi dengan memperbanyak sedekah. Kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, bala dan wabah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.